A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Al-Imam Ali bin Abidin alaihi salam berkata, al-aswabiyah allati ya'thimu 'alaiha sahibuha ayyar rajulu syirara qaumihi khairan min khiyari qaumin akharin. وَلَيْسَ الْعَصَبِيَّةُ أَنْ يُحِبَّ الرَّجُلُ قَوْمَهُ وَلَكِنَّ الْعَصَبِيَّةَ أَنْ يُعِينَ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ. Hadis ini atau ucapan Imam Ali Zain Abidin alaihi salam sangat tepat untuk kita renungkan dalam konteks hubungan kita dengan golongan kita, baik dari sisi agama ataupun mazhab atau bangsa. Nah, beliau mengatakan bahwa fanatisme yang mana pemiliknya itu berdosa adalah ketika seseorang melihat atau menganggap orang-orang yang buruk atau orang-orang yang jahat dari golongannya itu lebih baik dari orang-orang baik dari kelompok yang lain atau kaum yang lain. Jadi dengan tegas sekali bahwa ketika seseorang melihat atau menganggap orang yang buruk dari kelompoknya itu dianggap baik atau lebih baik daripada orang-orang baik dari kelompok yang lainnya. Artinya ini kecintaan yang tidak benar terhadap kelompoknya. Inilah fanatisme, menganggap kelompoknya lah yang baik, kelompoknya lah yang benar. Meskipun jika dibandingkan dengan kelompok yang lain itu jelek, tapi bagi orang yang fanatik, bagaimanapun siapapun yang dari kelompoknya itu dianggap lebih baik dari kelompok yang lain, meskipun secara objektif kelompok yang lain lebih baik. Itulah fanatisme. Kemudian beliau melanjutkan bahwasanya bukanlah fanatisme kalau seseorang mencintai kelompoknya. Orang mencintai kelompoknya, mencintai kaumnya, mencintai bangsanya itu hal yang wajar atau mungkin positif. Itu bukan fanatisme. Bahkan juga hadis Nabi yang sering kedengar, hubbul wathan minal iman, mencintai tanah air adalah bagian daripada iman. Jadi mencintai kelompoknya, mencintai kaumnya itu bukan fanatisme. Lalu beliau melanjutkan, walakinnal asawiyah ayyuina qaumahu ala dhulum. Termasuk fanatisme adalah dia menolong atau membantu kelompoknya untuk melakukan kejahatan. Jadi di tengah kecamuk yang sekarang terjadi di tengah masyarakat kita, fanatisme golongan atau mungkin fanatisme terhadap parpol atau ormas atau suku atau madhab, perlu ada standar yang baik, yang benar. Bahwa kalau menganggap orang jahat dari kelompoknya itu lebih baik dari kelompok yang lain, padahal lebih bagus kelompok yang lain, itu adalah fanatisme. Insya Allah kita semua dijauhkan dari sifat fanatisme yang tidak baik, yang bisa mencabik-cabik persatuan kita sebagai bangsa, sebagai umat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.